Oke, okay, halo WhatsApp guys, balik lagi di Raja Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raja Malik Channel. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian, oke? Okay? Di video kali ini soal pembelian velg sama bannya teman-teman di salah satu lapak yang pasti kalian bisa cek di sini. Saya membeli di Sub RC. Velg tersebut, velg ini dengan bannya itu dihargai 325.000 teman-teman. Nah, jadi velg ini juga langsung dapat sama bannya seperti itu teman-teman. Dan velg dan ban ini brand dari XRX teman-teman, seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, kalian langsung cek aja di link deskripsi. Untuk link pembeliannya saya bakal simpen di bawah, oke? Jadi kita langsung buka aja si velgnya teman-teman, kita bakal lihat langsung. Jadi si velg sama ban brand dari XRX ini, jadi velgnya aluminium, dia akan lebih kokoh yang pasti dibandingkan yang plastik teman-teman. Oke, kita buka dulu, nanti kita bakal review si bannya juga teman-teman, di track saya seperti apa. Oke, kita udah buka. Nah, jadi ini velgnya teman-teman dari brand XRX tersebut. Nah, kalian bisa lihat keren ya. Jadi si velg wide sama narrow ini, jadi velg tersebut ini narrow sama wide ya teman-teman, kalian bisa perhatikan di sini. Nah, yang ini yang narrow, yang ini yang wide. Ini narrow tipis, yang wide lebar ya. Jadi mempunyai offsetnya plus 1 ya. Kalian bisa lihat, dan ini bannya, tipe bannya seperti ini bentuknya, dia seperti donat ya. Nah, kalian bisa perhatikan bulat gitu teman-teman. Jadi kita langsung pasangin aja, nanti kita bakal pasangin di kit saya dan kita bakal coba traksinya di track saya si ban dari XRX ini seperti apa, apa dia grip atau dia licin atau dia punya kedua-duanya, maksudnya gripnya dapat, licinnya dapat. Nah, setelah dipasang jadi seperti ini teman-teman. Keren sih ya menurut saya. Dengan harga velg aluminium di harga 325.000 ini cukup murah banget, dan kalian langsung mendapatkan bannya juga. Keren banget. Nah, ini benar-benar alu ya teman-teman bahannya. Kalian bisa dengar suaranya. Bahannya alu. Jadi alu itu apa ya? Dia kokoh teman-teman. Jadi nunggu apa lagi, kalian jangan lama-lama, langsung aja langsung ke lapaknya Sub RC untuk mendapatkan velg tersebut, karena di Sub RC sendiri dia nggak stok banyak, jadi nanti kalian keburu kehabisan dan kalian menyesal teman-teman. Lalu yang makin nambah kece atau keren si ban ini adalah dari dekalnya yang ada di bannya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini ada tulisan dari Toyota Tires dan Proxxas. Nah, jadi bikin makin apa ya, makin keren aja kelihatannya, makin sangar gitu teman-teman. Dan kita bakal langsung cobain di kit Royal Toys saya teman-teman. Nah, jadi kita bakal ganti si velgnya. Ini juga velg dari aluminium ya teman-teman, jadi saya bakal ganti. Kita bakal lihat dan kita nanti bakal cobain, kita test drive seperti apa si karakter dari ban XRX ini. Oke, okay? Gimana menurut kalian, makin keren gak nih? Ini sih makin keren ya teman-teman, jadi kayak makin gagah aja, jadi makin berotot. Wih, keren banget nih teman-teman, kalian bisa perhatikan velg dan ban dari brand XRX ini yang menempel di kit WL Toy saya ini, jadi makin cakep, makin keren, makin berotot si kitnya teman-teman. Keren banget sih menurut saya teman-teman, dengan harga yang cukup murah. Jadi velg ini dengan bannya kalian wajib punya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita coba, saya bakal memperlihatkan ke kalian posisi bannya, karena dia bulat bentuknya, dan yang pasti bakal lebih licin kalau menurut saya, karena posisi bannya bulat seperti ini. Nah, jadi pada saat menyentuh atau di bawah permukaan trek, yang terkena hanya bagian bulat atasnya saja, dan itu akan pasti licin banget menurut saya. Jadi kita bakal langsung cobain aja teman-teman, jadi kita bakal langsung cobain di trek
si velg dan karakter ban dari XRX ini seperti apa. Langsung aja ya, kita bakal cobain. Oke teman-teman, jadi kita bakal langsung cobain aja si velg dan ban dari brand XRX ini karakternya seperti apa untuk di track carpet saya. Nah, jadi kita bakal langsung cobain aja kayak gimana. Saya bakal review dan tes untuk kalian semua karakter dari ban brand dari XRX ini seperti apa. Oke, kita bakal langsung cobain aja dan biar kalian juga tahu seperti apa. Jadi saya bakal coba langsung aja. Oke teman-teman, menurut saya si karakter dari ban XRX ini, karena dia masih apa ya, permukaannya masih bulat, masih seperti donat bentuknya, seperti yang seperti saya katakan, dia mempunyai karakter bannya jadi benar-benar sangat licin teman-teman. Licin banget, gripnya mungkin dari 0 sampai 100% gripnya mungkin hanya sekitar 30% teman-teman. 70%-nya benar-benar licin banget. Benar-benar licin banget di karpet saya, teman-teman, untuk ban dari brand XRX ini benar-benar sangat licin. Tapi nanti kita bakal lihat juga setelah beberapa lama pemakaian, pasti nanti si bannya kan dari bentuknya seperti itu, dari bentuknya bulat, dia akan terkikis. Nah, mungkin dia akan lebih sedikit grip lagi. Untuk sekarang benar-benar licin sekali. Gripnya benar-benar sedikit banget. Oke teman-teman, jadi kita udah tes dan review si velg dan ban dari XRX ini. Oke teman-teman, jadi kalian tadi udah ngelihat velg dan ban dari XRX ini ngesotnya kayak gimana seperti yang saya katakan tadi. Karena mungkin masih permukaannya dia masih bulat sekali teman-teman, masih berbentuk donat, jadi yang napak ke tracknya sangat sedikit sekali. Kalian bisa lihat di sini hanya baru segini doang. Dan mempunyai karakter yang sangat licin, nilai dari 0 sampai 100, gripnya hanya 30, mungkin 25-30 lah menurut saya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian yang mau beli langsung aja, link pembeliannya saya simpan di bawah, seperti itu. Jadi di video kali ini mungkin cukup sekian teman-teman, makasih banyak yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik Channel, karena di Raiza Malik Channel semuanya ada teman-teman. Oke, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian semua. See you, ketemu lagi di next video mini RC berikutnya yang lebih keren dan lebih seru.